Berikut adalah hasil lengkap babak 16 besar Swiss Open 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Low Hang Ye, Ang Eng Chong, dengan skor 16-21, 21-13, dan 21-12, dalam durasi 1 jam 2 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei, dengan skor 21-18, dan 21-15, dalam durasi 40 menit. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil China, Xie Hao Nan, Zheng Wei Nan, dengan skor 15-21, 21-14, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Alwi Farhan harus kalah dari pemain Denmark, Magnus Johannesen, dengan skor 18-21 dan 17-21, dalam durasi 55 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Linh, dengan skor 21-6 dan 21-13, dalam durasi 32 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett, Allison Lee, dengan skor 21-9 dan 21-15, dalam durasi 38 menit. Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal Hong Kong, Yang Ngating, Yang Pui Lam, dengan skor 21-12 dan 21-13, dalam durasi 42 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari wakil Australia, Setiana Mapasa, Angela Yu, dengan skor 21-23, 21-13, dan 17-21, dalam durasi 1 jam 18 menit. Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, harus kalah dari wakil Chinese Taipei, He Su Yaching, Lin Wanqing, dengan skor 14-21 dan 17-21 dalam durasi 53 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Denmark, Mathias Christiansen, Alexandra Boje, dengan skor 21-19 dan 21-16 dalam durasi 44 menit. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan China, Cheng Xing, Zhang Qi, dengan skor 18-21 dan 14-21 dalam durasi 42 menit.